Halo, hari ini saya sudah ada janji dengan seseorang kembali sama Kak Ali namanya. Nah, dan ini Iki udah siap-siap, tadi udah prepare. Iki bawa pisang, di situ juga ada buah-buahan dan bahan-bahan yang nanti Iki bakal buat. Nah, mau bakal buat apa? Rahasia, jadi ikutin Iki sekarang. Katanya udah dimulai ya acaranya. Iya, udah dimulai. Terus nah, ini Iki udah siap-siap. Iya. Paling mau langsung ke siap-siap. Kebetulan Iki udah ada janji waktu itu sama Kak Ali. Kak Ali itu adalah salah satu yang ngurus juga di sini. Halo, assalamualaikum semuanya. Ibu, halo. Halo. Saya mau bantuin masak hari ini, nggak apa-apa? Halo, halo Adek. Halo. Gimana? Saya bantu apa ini? Ini bikin pisang goreng. Pisang goreng? Iya. Kaget, adik-adik semua itu di sana pintar masak semua. Adanya mas? Enggak apa-apa. Nih, ibunya udah masakin mie, ada telur, ada sosisnya, ada sayurannya. Terus di sana juga ada loh, kok hilang? Oh ini. Ada telur juga. Dulu jadi Iki masih ingat dulu waktu ayah masih jualan ayam goreng, saya suka ikut bantu. Sebenarnya yang Iki lakuin semua itu sebenarnya udah biasa Iki lakuin. Ya. Udah? Atau di sini? Emang di rumah juga suka bantu-bantu mama, jadi enak kamu jadi mamanya ya. Iya. Dengan umur segitu, mereka sudah diberikan pelajaran yang sangat luar biasa gimana caranya buat mandiri. Jadi segala sesuatu ya dia jalanin sendiri gitu. Sekarang kebetulan di saat Iki datang ke sini di depan itu udah ada kegiatan tadi Kak Ali bilang. Yeah. Lagi ada yang ulang tahun. Dia merayakannya di panti asuhan yang sangat luar biasa. Kalau gitu kita lihat aja ke depan kayak gimana. Ayo, Ali. Di saat datang ke sini pas banget ada juga yang lagi ulang tahun di sini. Aku mau ikutan, boleh? Siapa yang ulang tahun hari ini? Aku ikutan foto. Kenapa ada pikiran bikin acara birthday-nya di sini gitu, acaranya kumpul-kumpulnya? Iya, karena aku mau yang lain itu ngerasain juga. Oh. Jadi hari bangganya terus berbareng anak-anak. Ya, intinya jadi hari kebahagiaannya dia tuh ingin berbagi juga ke anak-anak ini biar bahagia ya, juga karena gitu. Karena emang aku suka anak kecil gitu. Itu satu pelajaran baru juga buat Iki. Di saat di hari jadinya, di hari kebahagiaan dia, di hari lahirnya, dia mengajak semua anak-anak yatim piatu, anak-anak asuhan yang ada di sini, di yayasan ini, untuk bisa merasakan kebahagiaannya. Dengan tadi Iki bikin surprise, tiba-tiba Iki ngasih nyanyi sama mereka semua. Dengan adanya kegiatan bersosialisasi ini, bisa lebih bersyukur. Apa artinya kenyamanan, kesempurnaan, cinta ya. Terima kasih.